semuanya berakhir dengan sangat-sangat menegangkan. EVOS Legion 2-1 lagi mengulang kemenangan mereka di regular season ini. Sebelumnya 2-0, sekarang 2-1. Dan di sini Clara Monster bakal ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi di MPL Quickie. Karena ini adalah segmen terakhir juga, ada yang spesial. Ini ada sesepuh kita, Om Bawa, yang bakal teman-temani. Dan ada juga Luminer, Kapiten. Hai Kapiten. Halo semuanya. Halo semuanya. Capek gak sih? Capek gak sih El Clasico tuh selalu kayak close game? Padet banget tuh. Capek sih karena kan puasa juga kan. Ya capek karena puasa. Istirahat cukup gak sih kamu? Istirahat kurang cukup. Benar. Gara-gara susah loh energi. Jadi kemarin tidur enak gak kemarin? Enggak tidur. Wih. Sampai sekarang belum tidur? Iya, demi Lionel Ricky. Wah, terlihat sih itu matanya udah merah, ireng, campur-campur. Tapi kalau boleh tahu nih, sekarang kayak kalian kan lagi puasa juga nih sebelum kita bahas-bahas lebih dalam. Boleh diinin gak sih kayak kalian adjustnya gimana sih? Latihannya ganti jam kah? Latihannya buat match ini sih biasa aja sih, kayak biasa aja ngandelin hoki gitu-gitu. Tadi kayaknya emang RRQ-nya sengaja ngasih menang kan, hitung-hitung berbagi pahala. Mumpung di bulan Ramadan kan. Oh ya ampun, ya mumpung berbagi. Daripada dia buat kita sedih, terus dosa. Tapi enggak sih Ican. Kita ngeliat dari highlightnya semuanya luar biasa, berusaha ekstra. Game pertama 21 menit dimenangin sama RRQ. Betul, game pertama close game banget sebenarnya RRQ. Mereka memang ngajak ke late game sih, karena mereka punya Digi juga tadi ya. Mereka ada Digi buat Alice. Netralin si Eve yang lagi di buff. Dan ke bawah ya. Memang sampai late game buat yang game pertama sih. Tapi lu ada chance kan buat menang tadi game yang pertama? Game pertama early-nya tadi udah menang terus. Something happen. Atau mau nge-kill tuh tadi game 1 kayak aduh, dosa nih, dosa. Dosa. Oke. Okay. Game kedua nih ya, pakai telur nih juga game kedua. Digi tapi beda sih. Kalau yang pertama Diginya RRQ mungkin normal, yang ini feeder. Muncul lagi. Game 2 tuh kayaknya RRQ udah kebanyakan dosa karena ngebunuhin Digi terus kan. Oh gitu, jadi kena karma gitu. Ya, gitu. Dosanya makin banyak ya. Jadi kan dia lagi puasa, terus ngebunuh Digi pasti gak tenang dong. Aduh gila gue jahat banget. Kan udah buka, sudah berbuka. Tetap aja masih di bulan Ramadan. Oh benar-benar, udah malaikatnya udah lagi nyatetin ya. Ini siapa, ini yang mecahin endok lagi. Ya, akhirnya game 3 gak ada tuh endoknya tuh akhirnya tuh. Daripada makin dosa ya om. Ya, akhirnya udahlah dibuang aja. Terus gak jalan juga dari line slotnya dari Johan ya tadi. Kena shutdown Pakiton, teammates tapi luar biasa. Tapi tiga game itu ngebannnya Granger sama Ling. Granger sama Ling. Karena hero pool RRQ banyak, jadi mendingan ban yang nyamannya dia aja. Okay. Jadi kayak oke, signature hero-nya aja yang di ban gitu ya. Misalnya mau ban Albert, ya udah semuanya Albert. Gak yang lain. Terlalu pusing kalau yang lain-lain ya. Kebanyakan ya. Banyak banget. Kebanyakan ya. Tapi ngebandnya Wen tadi langsung di game yang ketiga. Tapi mereka ngelupain satu, masih ada Harith kan sebenernya. Iya sih, itu kayaknya game ketiga udah game penuh dosa sih. Game penuh dosa. Game mumet ya, game pusing kayaknya. Tapi ya ngomong-ngomong tentang tadi kan berarti ngebandnya Albert. Gimana nih Albert perkembangannya? Mungkin kamu ngelihat sebagai, apalagi dia adalah regular season MVP. Tapi sebelum kita ngomongin Albert, kita bakal ngeliat nih. Luminer menggila. Ini menggila banget ya om ya, momen ini ya. Parsha-nya dapet. Terus Pakito-nya tiba-tiba bisa ada di belakang. Ternyata kayak gitu ya? Keren ya? Bukan aku tuh. Terus siapa yang main tadi di atas? Ican, bukan Luminer. Ican. Joki itu di joki. Ada tangannya siapa ya dari bawah ya? Gak tau. Ada yang main di bawah gitu. Iya juga ya. Serem loh. Makin jago kayaknya Ican, tapi Ican tadi lagi ngomongin Albert. Ini juga banyak yang nanya kan, gimana pendapatmu tentang Albert sebagai apalagi dia adalah MVP regular season? Justru karena yang jagonya Albert, ya udah kita respect aja. Karena ngelihat itu jadi kalian ban-banin. Tapi gimana, kalau kamu bandingin Albert sama si Persik? Persik udah sekelas. Albert lah. Persik belum sekelas Albert? Jadi ceritanya tuh di Evos aslinya junglernya aku. Oke. Emang bener sih. Gara-gara Versik gak bisa support, yaudah Versik aja jungler. Gak salah kita ngobrol sama Ican hari ini bener ya. Bener sih. Buat closingan MBL. Emang Ican ini spesial. Tapi bener loh, kan dia tadi yang bawa tadi di awal-awal.
Parsianya dia. Nanti masuknya terakhir, yang supportnya nanti masuknya Persik. Gua setuju deh sama dia deh. Idem aja deh. Idem aja deh. Idem juga masih. Sama aja. Copy paste lah ya. Sama. Nah, berarti kayak tadi ini tuh banyak banget pertanyaan juga tentang LG. LG, apa sih yang ngebikin trigger kayak tiba-tiba LG tuh main kemarin, tek. Kemarin lawan Ter ya? Buat penuhin kemauan para fans. Karena tanpa fans kita juga bukan apa-apa. Suka saya deh. Emang ya? Apa penerbangan Wakanda udah dibuka ya? Jadi LG bisa dikirim sini ya? Tapi ada kemungkinan lagi gak sih ini pemain dari 5 EVOS Legend ini berubah-rubah lagi? Oh ada dong. Ada ya? Kan kita kan punya banyak roster, ada One, ada LG, ada Darkness. Ah ya lu bilang One, ada kesempatan gak dia nanti? One di RRQ? Apa? One? Ya, One terus. Oke. Okay. Ini ada kesempatan main enggak? Iya. One ada sih. Ada ya. Gantin gua. Begitu. Gua balik jungler. Oke. Okay. Ya. Tukeran aja terus. Tapi kayaknya dari tadi tuh Lumina tuh gatel banget kepengen ngasih tahu sesuatu. Kamu masih live stream enggak sih? Masih. Masih. Jam berapa kamu live stream? Sekarang. Sekarang lagi live stream juga sih. Enggak. Sekarang jam live streamku ngasal sih. Selesai latihan kalau nggak capek live stream gitu doang. Oh gitu, pengen aku serang sih live streamingnya dia, suruh ngasih tahu jangan, lebih. Jangan terbuka serang-serang. Serius, nggak maksudnya bertanya, dengan pertanyaan. Luminaire ABCDXJ, soalnya tadi dia ngomong sesuatu om. Ada yang bisa berpindah-pindah, om. Gak ya, kalian ribuan aja ke belakang tadi dia ngomong apa. Om, tapi regular season ya, kayak kalian tuh 2-0-in RRQ terus loh. Ada sesuatu kayak pokoknya kayak El Clasico tanpa RRQ sangat berbeda rasanya, jadi kalian bisa memenangkannya kah? Oh juga sih kita juga enggak expect menang. Kita kalau aku tujuannya udah bukan nyari menang atau apa, tujuanku udah mumpung lagi bulan Ramadan kan aku enggak tahu hidup sampai kapan. Jadi ya udah fokusnya ke yang lain aja. Kalau menang ya alhamdulillah. Kalau aku kalah, kalau aku tadi menang kayak tadi kan ternyata kan rezeki lagi RRQ lagi bagi-bagi pahala, semoga pahalanya dilipatkan. Amin. Membuat timku senang kan. Amin. Sama yang buat orang senang kan dapat pahala. Pahalanya mereka tiba-tiba bikin mereka ini di playoff menang gimana? Apa? Pahalanya mereka membuat mereka menang di playoff nih. Dia nah, apa mereka? Oh, lagi nabung pahala nih. Apa. Itu juara tuh cuman sekedar gelar tuh bonus. Wah oh, gila sih. Ini siapa nih sebenarnya nih? Ayo silakan berdakwah. Kita akan mendengarkan ya. Kultum bersama Ican. Enggak, tapi aku selalu ngomong dalam streamku kayak buat apa sih juara emang? Emang sewah apa sih juara? Soalnya dia udah ngerasain M1 om. Udah juara semuanya nyabet setahun. Segalanya kalian menangin, tak gitu ya? Enggak juga. Nyatanya, aku mau bekas juara MPL, mau bekas juara M1. Kayak kalau emang udah kalah, ya kalah aja udah. Enggak ada juara M1. Gitu. Paling cuma pengalamannya aja beda. Ada yang bisa diceritain lah. Iya, ke anak cucu nanti ya. Anak cucu. Jauh. Tapi kalau semen sementara, ini udah kalah semen. Terakhir, final. Kalau final by Samsung Galaxy A-Series. Oh, Niki Sport berada di tengah-tengah. Tapi tengok, EVOS Legend, congratulations. Akan menuju langsung ke upper bracket. Karena kita melihat sendiri dari head-to-head antara EVOS Legend dan juga RRQ Host itu dimenangkan oleh EVOS Legend. Karena semuanya hampir sama sih. Udah 5 loh itu. Sama semua. Agregat poinnya sama. 4. Match-nya sama. Wow. Oh, iya ya. Iya. Kok nggak RRQ yang di 2? Kamu mau di nomor 3? Mau nomor 3. Kalau itu membuat RRQ senang gak apa-apa sih aku. Serius, kamu rela di rela. Di lower bracket? Rela. Emang sih, Ican tuh berbeda di bulan puasa ini. Ini siapa sebenarnya gitu kan? Dapat hidayah kayaknya ya. Dapat bisikan dari mana? Efek gak tidur. Congratulations loh, ngomong ya, guys. Kita makasih di upper bracket, ya semuanya. Guys. Aku lolos nih upper bracket gara-gara kalian semua doain. Ya ampun, terima kasih semuanya. EVOS Fam memang nomor 1 nih kalau masalah mendoa-doakan. Dan ya, inilah dia dari 6
tim yang akan menuju ke babak playoff Onyx Esports EVO Legends ROQ Host di Kitaran Alpha. Lalu ada Alter Ego dan juga... What? Udah keluar langsung rumahnya bracket playoff. Keluar ya? Hari pertama, aku juga kaget sih. Kita gak tahu. Udah lihat sana, jadi udah tahu. Terima kasih, Om Bawa. Iya, seru. Oke, ini RRQ Gentleman akan membuka di hari yang pertama. Jadi kalian harus catat tanggalnya, tanggal 30 April sudah dimulai babak playoff. Lalu siapapun yang menang di sini akan menuju match selanjutnya untuk melawan EVOS Legend. Iya, antara RRQ atau Genflix. Oke, ini dua tim yang sebenarnya lumayan seru sih untuk dibahas. EVOS Legend kalah sama Genflix berapa kali, Om? Dua ya? Dua kali ya? Dua? Iya. Dua kali dikalahin Genflix, tapi dua kali menang lawan RRQ. Tapi match-nya berat-berat. Wah. Tapi selanjutnya ini ada Bigatron dan juga Alter Ego yang akan mendapatkan... Siapapun yang mendapatkan kemenangan maju melawan tim Onyx. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, 6 tim dong. Kok gak ada Aura sama Geekfam sih? Soalnya Aura sama Geekfam poinnya gak cukup. Kalian gak kasih poin sih sama mereka. Iya. Kok coba kalau kalian kasih poin. Tim MPL ini. Tapi aku ngidol sama Geekfam sih. Oh, siapanya? Timnya. Oh. Karena yang susah dari hidup tuh konsisten. Kayak benar. Aku mau tobat. Tapi kadang ada aja gitu, dan kan yang namanya konsisten kan itu susah sih. Kayak Geekfam tuh konsisten, partisan, aduh. Bener sih, yes, luar biasa sih. Konsisten itu, sekali. Itu aku proud banget. Betul. Yuk, mari pening-pening kita, ya, yang cipta teman-teman. Cipta sebentar. Untuk konsistenan Geekfam. Harusnya diberi apresiasi dong. Oh iya, kita apresiasi. Tapi yang perlu diapresiasi juga ini adalah MVP kita, Albert sebagai MVP regular season dari MPL Season 7. Congratulations, Albert! Dan, Icam tuh mana ya? Luminar kayaknya pernah masuk sini dong. Deh. Aku kan digendong doang. Oh benar sih. Katanya jungle. Yang paling pegel siapa pundaknya di EVOS? Jis. Oh, Jis. Bener sih. Gak salah sih. Mikir draftnya sih, wah mumet banget sih dari tadi. Dan ya, udah gak ada yang bisa mengejar dari poin Albert. Kayaknya Sans baru ngedapetin weekly MVP deh. Oh iya, makanya dia nomor 2. Yes. Cuma gak bisa ngejar, udah terlalu jauh Albert. Udah gak bisa, udah gak ada kesempatan. Albert. Bagus sih emang dia banget. Banget. Kamu serem gak sih kalau ngeliat yang jago-jago kayak gitu? Salah. Kayak, Ican lebih jago lah ya. Karena Ican baik. Pak, kekuatan doa.